berpostur tubuh tegap dengan dada membusung bidang, berpakaian seragam taktikal ala aparat, lalu dilengkapi masker kain bergambar TNI Polri, menjadi modal Sugiono, 58, menipu para korbannya. Pecatan security kantor perbankan itu sudah melakukan aksi penipuan terhadap korbannya yang diperkirakan berjumlah 100 orang. Mengenakan pakaian serba hitam dan tak ketinggalan masker kain berlambang TNI Polri, Pria berkumis tipis itu berkeliling di kawasan sekitar Surabaya hingga Sidoarjo. Warga asal Waru, Sidoarjo, itu memulainya dengan berkeliling dari warkop warung kopi ke warkop secara acak sekehendak hatinya. Setibanya di sana, ia menyapa setiap orang yang baru dikenalnya di warkop tersebut, secara sok kenal sok dekat SKSD, untuk mengajak mereka terlibat obrolan. Dia berlagak jemawa tahu banyak hal tentang seluk beluk dunia hukum dan kriminal dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri yang berdinas tanpa memakai seragam laiknya Intel, guna membuat lawan bicaranya terkesan. Saat warga mulai terhasut dengan mempercayai Sugiono sebagai anggota Polri sungguhan, disitulah, bapak tujuh anak itu, mulai melancarkan akal bulusnya melakukan penipuan terhadap warga. Berbagai macam modus penipuan dilakukan Sugiono dengan lagaknya sebagai anggota polisi gadungan, mengaku-ngaku sebagai anggota polisi, tersangka berencana membeli lima vas bunga yang dipajang di area lapak bunga tersebut. Namun, sebelum itu, lanjut itu aman hasta, tersangka berdalih ingin menukar uang Rp500.000. Miliknya berupa lembaran pecahan Rp100.000 dengan pecahan Rp50.000. Setelah penjaga lapak menuruti keinginan tersangka, dengan memberikan 10 lembar uang pecahan rp ribuan rupiah yang diminta, tersangka malah berlagak sibuk dengan bergegas mengemasi lima vas bunga tersebut, tanpa memberikan uang rp ribu rupiah, dalam bentuk lembaran uang rp ribu rupiah, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Menyadari pembelinya itu sedang bersiasat jahat untuk mengelabuinya, Penjaga gerai penjualan bunga lantas menyergapnya dengan bantuan pihak kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli di dekat kawasan jalan terdekat. Ia modusnya begitu, mengaku-ngaku, seolah-olah menjadi anggota, Polri, saya dari Polsek Joyoboyo, begitu. Bagi warga yang tidak tahu ya percaya aja, di situ dia melakukan aksi penipuan, ujarnya saat dihubungi Tribun Jatim Network, Jumat, 17 Februari 2023. Perbuatan tersangka itu ternyata sudah dilakukan sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kantor perbankan tempatnya bekerja gulung tikar. Tersangka juga terkena imbasnya, karena harus dihentikan sebagai security di kantor tersebut, padahal dapur rumah tangga dan anak-anaknya yang beberapa masih berusia sekolah, harus dinafkahi. Tak pelak, tersangka nekat melakukan aksi penipuan tersebut, parahnya, memanfaatkan dan menyalahgunakan simbol dan lambang aparat penegak hukum negara. Uangnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Dia anaknya tujuh, masih ada yang kecil. Dua di antaranya sudah nikah, tapi dia masih ada tanggungan merawat, anak yang kelas 1 dan 2 SD. Dia melakukan aksi sejak 2020. Dia ngaku sudah berulang kali, lebih dari 100 kali. Dia nipunya ya hampir setiap hari, pungkasnya.